Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Apa kabar semuanya guys? Kali ini Kang Nano akan sharing-sharing pengalaman mengenai perjalanan kami dari Merak Bakahuni menuju Palembang naik kapal feri. Para sahabat semuanya, ini sudah tahu mungkin atau ada yang belum, tadi adalah mobil parkir di deck kedua. Ya, berhubung saya langsung naik di deck kedua, jadi langsung saya naik ke deck ketiga. Saya ajak para guys semuanya sebelum naik deck ketiga, di sini saya sempatkan untuk melihat pemandangan sekitar. Mari saya ajak para guys semua untuk naik dan melihat kondisi situasi yang ada di deck ketiga. Ini adalah tempat menunggu. Di sini juga ada sebuah kios warung kopi. Jadi apabila para guys semuanya nanti naik kapal feri, ya sehubungan di sini saya sengaja naik kapal feri eksekutif yang lebih cepat atau naik kapal feri ekspres agar dari Merak ke Bakahuni tujuannya lebih cepat, yaitu sekitar 1,5 jam atau sejam setengah. Jadi di sini saya ajak para sahabat semuanya untuk melihat kondisi sekeliling yang ada di kapal ini. Yang bagian warna oranye itu adalah perahu keselamatan, ya setahu saya, kalau memang kurang benar mohon dimaklumi ya. Jadi saya ajak para sahabat semuanya untuk melihat pemandangan yang indah yang saya ambil gambarnya dari atas deck 3 kapal feri eksekutif. Terlihat nun jauh di sana, beberapa mil dari jarak kapal feri yang saya naiki. Tadi ada beberapa kapal feri yang sepertinya entah lagi menunggu atau sedang berjalan atau mau masuk ke pelabuhan. Di sini saya ambil video pas sekitar jam 5:30 ya, jam 6 hampir maghrib. Jadi tepat waktunya di sini matahari tenggelam. Sungguh indah, sungguh mempesona lukisan alam yang tercipta olehnya. Kita patut syukuri bisa menikmati keindahan pemandangan alam, keindahan matahari terbenam di ufuk barat dari atas kapal feri yang saya naiki. Pemandangan ini jarang saya temukan, hanya beberapa kurun waktu ini alhamdulillah bihi rabbil alamin bisa saya nikmati. Oke, baiklah para sahabat semuanya, saya ajak para guys, kalau tadi di sini kita temukan kedai kopi warung ya, bisa pesan mie instan, mie ya yang di cup mie itu seperti itu. Saya ajak di sini sahabat semuanya, itu adalah tempat ruangan atau para ruangan tempat kamar-kamar ya, untuk beristirahat atau menunggu kelas eksekutif. Saya ajak ke atas lagi para guys, ke atas lagi agar saya bisa memberikan pemandangan yang lebih bagus, mencari view-view yang lebih bagus untuk saya suguhkan kepada para sahabat semua, sekaligus mencari tahu ada apa saja di sini. Ternyata di sini juga tempat menunggu bebas. Jadi tadi ada yang di kursi, ada yang bari nyantai, ada yang bari bersua foto, mengabadikan momen-momen terpenting dalam perjalanan hidup kita. Di sini terlihat seperti kafe, ini adalah tempat menunggu bebas, kita duduk di mana saja bebas, kita membawa makanan juga, yang penting menjaga kebersihan lingkungan. Sampahnya yang kita hasilkan
itu harus dibawa pulang sendiri atau dibuang di tempat sampah atau di tempat yang sudah ditentukan. Saya lihat dari samping sisi sini itu adalah terlihat adalah Mall Sosoro, tempat parkir atau tempat menunggu pada saat kita mau naik ke kapal feri. Kita lihat sebelah sini lagi bahwa di tangga ini tadinya saya mau naik ke sini, tetapi di sini diperboden alias tidak boleh naik atau tidak boleh masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya ajak para guys untuk kembali ke tempat tadi mencari tahu ada apa saja di sekeliling dari kapal feri ini. Tentunya banyak tempat-tempat atau bebas kita mengambil tempat di mana saja yang suka untuk mengambil foto, mengambilkan foto orang lain, mengabadikan momen-momen kita saat melakukan perjalanan ini. Sungguh indah pemandangan yang kita lihat dari sisi-sisi kapal ini. Pemandangan lukisan alam yang tercipta olehnya sungguh kita patut syukuri bahwasanya kita masih bisa melihat suatu keindahan alam yang tercipta olehnya. Nan seberang di sana terlihat pulau kecil, tampak indah dihiasi dengan warna-warna surutnya matahari terbenam. Terlihat di beberapa samping sini ada banyak orang yang sedang menunggu dan menikmati momen-momen keindahan di sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah perjalanan yang sungguh sangat menjadi momen penting bagi perjalanan saya sendiri. Terlihat di sana bahwasanya ada kapal, ya, karena ini adalah pelabuhan Merak, ya, pelabuhan Merak. Tentunya di sini juga ada kapal-kapal yang sedang menunggu atau bersandar, yang mungkin barangkali dia siap untuk memuat para penumpang atau kendaraan yang akan ke Bakahuni. Sekian dulu pengalaman bersama Kang Nano. Ikuti terus pengalaman bersama Kang Nano hanya di Kang Nano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.